Halo guys, welcome back bersama Om Dude. Kali ini kita akan menelusuri kota Cirebon dengan mobil truk, bukan truk ya, ini bus. Mobil bus Restu. Oke, langsung saja kalian lihat banyak sekali penumpangnya di dalam. Hahaha, mereka ingin berwisata di kota Cirebon. Langsung saja kita masuk. Oke, let's go, kita akan jalan. Asyik. Oke, kita akan melihat situasi di kota Cirebon. Apakah banyak keindahan alam dan tempat wisata di kota Cirebon. Nah, di sini ada apa ini? Oh, ini ada. Tunggu guys, aku mau turun di sini. Oh, enggak usah. Ini ternyata tempat untuk pembuatan kayu di sebelah situ, sebelah kiri. Ada bebek resto. Ada bebek resto guys di sini. Wih, kita coba singgah makan di bebek resto dulu, sabar. Aku mau turun. Aku mau ke bebek resto dulu ya. Wow, bebek resto. Pakunya ini pasti enak nih bebek di sini. Maaf lagi tutup. Iya ampun, tutup udah malam sih ini. Mungkin nggak apa-apa. Marilah kita pergi dari sini. Ayo kita jalan-jalan. Kita menelusuri kota Cirebon ya. Nah, di sini ini ada apa ini? Oke, kita coba masuk di sebelah sini ya. Aku mau lihat ini tempat apa sebenarnya ini. Oke. Kita coba masuk. Tunggu, sabar dulu, sabar. Aku mau turun. Kita baca dulu ada papan di sana, teman-teman. Ada tulisan apa ini? Aku mau baca. Selamat datang di Taman Wisata Goa Sunyaragi. Sunyaragi, Sunyaragi. Oke, ada tempat wisata ternyata ini, Goa Sunyaragi. Oke, kita coba masuk ke dalam ya. Aku penasaran dengan goa ini. Ya, kita dari sini. Kalau dari sebelah situ kan tidak boleh masuk, berarti lewat sebelah kiri sini. Mana ini? Goa Sunyaraginya. Sunyaragi. Dari sini kah? Parah nih. Kok nggak bisa masuk, guys? Oke, tunggu, aku turun dulu ya. Aku turun dulu. Coba aku turun. Oke, di sini ada tiket masuk Goa Sunyaragi. Aku masuk aja pintu masuk di sini. Wow. Mantap, guys. Ini oke. Di atas ini macam stadion ya. Kalian bisa lihat. Ayo. Kita pergi di tempat wisata Sunyaragi. Ini dia. Goa Sunyaragi. Wow. Ini sih mantap nih. Ih. Ayo kita masuk sekarang ke sana. Bisa masuk nggak ke sana kita? Ya, kita coba masuk ya. Aduh. Ini semacam pura ya, guys. Oke. Bisa masuk kah? Oke, ini guanya. Kok aku tidak masuk ke dalam guanya? Oh, hanya semacam begitu ya, teman-teman. Wow, ternyata banyak sekali tempat wisata di kota Cirebon ini. Ini adalah goa apa tadi namanya? Aku udah lupa lagi. Oke, kita turun aja. Wow, di sini sangat bagus ya, guys. Ada taman-tamannya gitu. Kok aku tidak bisa lompat? Kita lewat mana tadi? Aku tidak bisa lompat. Kita lewat mana tadi ya? Kenapa gugu yang? Oh, itu bisa. Wih, nggak bisa kembali. Apakah ini tempat sakral? Aduh. Ngeliat tuh nggak bisa naik gua, bro. Tunggu. Mungkin kita harus lewat jalan lain. Aduh, berbahaya nih. Ini sih Om Dude. Ngapain sih ini tempat suci ini? Aduh, hanya pakai sendal lagi. Nggak tahu ini mau balik bagaimana nih, guys.
Cari jalan dulu ya. Aduh, kalau kayak gini kita tidak bisa pulang nih guys. Nah, oh bisa, asik, sudah kita akhirnya bisa keluar guys. Aduh, lain kali jangan begitu Om Dude. Ah, main-main aja dia di tempat seperti ini guys. Oke, kita naik. Hop, oke, mantap. Ya, jadi ini ya, Goa Sunyaragi. Oke, Goa Sunyaragi. Oke, tempat wisata pertama yang kita pergi. Oke, awas. Nanti kita akan mencari lagi tempat wisata yang lain ya di Kota Cirebon. Jadi Om Dude, akhiri dulu sampai di sini video ini karena kita akan lanjut kembali mencari kota-kota yang lain lagi guys. Oke, bro.